maka disebut wabak. Dia bermula dengan ta'un, keracunan air. Kemudian keracunan udara. Manusia mula sakit. Dan tak pasti sakit apa. Kenapa? Dah memang air beracun, udara beracun. Itu yang tak tahu. Letak aja nama coronavirus. Letaklah nama goblok virus. Tak ada. Dia suka-suka letak. Dijenamakan coronavirus. Kerana asalnya air tu bersih. Tapi keracunan air. Selepas keracunan air, keracunan udara. Manusia pun kena sakit. Apabila manusia kena sakit... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Alhamdulillah wasalamun ala ibadihi allazi nastafa. Amma ba. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Malam yang berbahagia ini perintah Allah dilaksana dan disempurna. Sekali lagi diberi ruang dan kesempatan untuk kita manfaatkan bersama. Moga-moga dapatan perolehan kuliah ini nanti jadilah jua hendaknya sebagai pedoman hidup di dunia. Mana-mana yang boleh diamalkan, moga-moga jadilah jua hendaknya sebagai bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat sana. Ayat 81 Suratul Nahli. Ayat 81 Surah An-Nahlu. Allah Subhanahu wa taala berfirman ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilala wa ja'ala lakum minal jibali aknana wa ja'ala lakum sarabina taqikumul har wa sarabila taqikum ba'sakum. Kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Sadaqallahul 'azim. Artinya, dan Allah jualah yang menyediakan untuk kamu wahai manusia makhluk-makhluk yang Allah ciptakan bagi menaungi kamu, melindungi kamu. Dan Allah jualah yang menjadikan gunung ganang bukit bukau untuk tempat kediaman kamu. Allah jualah yang menyediakan kepada kamu pakaian untuk kamu lindungi tubuh badan kamu dari panas terik. Dan Allah jualah yang menyediakan kepada kamu pakaian-pakaian baju besi melindungi kamu di medan pertempuran.
Demikianlah Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan nikmat-Nya kepada kamu. Mudah-mudahan kamu benar-benar berserah diri kepada-Nya, kepada Allah Subhanahu wa taala jua. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ayat 81 suratul Nahli, Allah Subhanahu wa taala perakukan bahawa umat manusia yang diberi peluang menjalani hidup di muka bumi ini disediakan dengan pelbagai kemudahan. Allah perakukan betapa Allah Ta'ala jadikan di alam tumbuh-tumbuhan pokok yang setidak-tidaknya menaungi manusia daripada panas terik di tengah hari. Di alam tumbuh-tumbuhan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan pokok-pokok menaungi manusia, bukan sekadar menaungi daripada panas terik, malah melindungi manusia daripada pelbagai bentuk desakan hidup, tekanan hidup, bebanan hidup. Bukan itu sahaja, Allah Subhanahu wa taala perakukan lanskap bentuk muka bumi ini. Allah Ta'ala jadikan berbukit bukau, bergunung ganang, kerana ada keistimewaan apabila manusia tinggal di kawasan bukit bukau gunung ganang. Kalaupun ada kesukaran membina rumah kediaman di kawasan bukit bukau pergunungan, tetapi Allah perakukan ada keistimewaan. Ya, apabila manusia membina kediaman di kawasan bukit bukau gunung ganang. Bukan itu sahaja, Allah Subhanahu wa taala sediakan di muka bumi ini pelbagai bentuk bahan-bahan pembuatan yang mana manusia boleh jadikan pakaian, melindungi manusia daripada panas terik. Pakaian melindungi manusia daripada pelbagai bentuk yang tak diingini, serangan penyakit dan sebagainya. Begitu juga di muka bumi ini tersedia pelbagai bahan-bahan mentah manusia boleh gunakan hingga menjadikan baju besi, baju besi yang melindungi manusia nanti di medan pertempuran. Begitu sekali Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada ayat 81 suratul Nahli betapa Allah Subhanahu wa taala sediakan di muka bumi ini pelbagai bentuk kemudahan. Allah sediakan lagi bahan-bahan mentahnya untuk manusia terus memanfaatkannya dalam industri pembuatan. Semuanya bagi memenuhi keperluan manusia, agar manusia bebas daripada tekanan hidup, bebanan hidup, desakan hidup dengan kemudahan yang Allah berikan.
Dan Allah Subhanahu wa taala nyatakan, Allah sempurnakan nikmatnya untuk manusia terus menjalani hidup di muka bumi ini. Semoga manusia tuslimun, berserah diri kepada Allah, benar-benar berserah diri kepada Allah. Janganlah berlaku bongkak sombong kepada Allah. Berserah dirilah kepada Allah. Bukan sesukar mana menghadapi coronavirus. Ya, kerana daripada demam biasa mampu membunuh manusia, sekadar demam biasa asalnya, coronavirus namanya, tetapi bahananya Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada umat manusia agar umat manusia, la'allakum tuslimun, mudah-mudahan kamu wahai umat manusia benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, kedua-duanya dah wafat sekitar 500 tahun yang lalu. Kedua-dua tokoh ulama tafsir ini bekerja sama untuk menulis satu kitab tafsir, menafsirkan setiap kalimah-kalimah Al-Quran. Nama tafsirnya Al-Jalalain, menjelaskan ayat 81 surah An-Nahl, zilala, naungan. Apa makna naungan? Perlindungan. Maka Allah perakukan bahawa Allah Subhanahu wa taala jadikan makhluk-makhluk di muka bumi ini untuk menaungi manusia, melindungi manusia. Walaupun hanya sekadar sepohon pokok. Apa ada pada sepohon pokok? Dedaunan-dedaunan pokok. Bukan boleh makan pun daunnya. Walaupun begitu, setidak-tidaknya zilala, dedaunan pokok itu menaungi manusia daripada panas terik. Allah Subhanahu wa taala suruh kita berfikir, zilala, naungan. Ya, sebatang pokok menaungi manusia dengan dedaunan-dedaunannya daripada panas terik. Ini bererti kalau tak kena panas terik itu, selamat daripada perkara-perkara yang tak diingini. Maklum apabila panas terik, itu sebagai satu contoh. Belum lagi nak membicarakan kepada kita tentang alam haiwan. Kalau tadi alam tumbuhan, dedaunan dan rindangan pokok menaungi manusia daripada panas terik, belum nak ceritakan lagi dedaunan manusia tu, dedaunan pokok bukan sekadar menaungi daripada panas terik. Daun-daun pokok tu yang menjaga, memelihara manusia daripada banyak perkara yang tak diingini. Ambil sahaja pokok kelapa, pelepah kelapa. Nampak tak ada apa, tapi pelepah kelapa, daun di permukaan
dengan daun di bawahnya berbeza. Kalau tengok pelepah kelapa tu, permukaannya licin. Daun di permukaannya licin. Di bawahnya tu dia perangkap pelbagai bentuk kutu, kulat, kuman. Semuanya untuk apa? Semuanya untuk melindungi manusia, menaungi manusia. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Apatah lagi Allah Subhanahu wa taala perakukan muka bumi ini bukan sekadar tanah pamah. Tetapi Allah taala jadikan berbukit bukau. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilala wa ja'ala lakum minal jibali aknana. Aknana, gunung ganang bukit bukau itu tempat istimewa untuk kediaman manusia. Aknana, kediaman, tempat tinggal manusia. Kenapa? Apa perlunya gunung ganang bukit bukau? Allah nyatakan tempat kediaman paling istimewa untuk manusia. Kalaupun ada kesukaran nak buat, nak bina rumah kediaman di bukit bukau, tetapi bukit bukau itulah yang membelah angin. Bukit bukau itulah yang meresap angin. Kerana tiupan angin ada ketikanya membawa rahmat, ada ketikanya membawa azab. Tiupan angin itu ada ketikanya membawa baja, ada ketikanya membawa racun dan penyakit. Maka bukit Jelutong ni bukit, tak tahu kalau bukitnya tu dah ditarah, apakan daya. Kalau bukitnya tu belum ditarah, dia belah angin kotor, dia belah angin yang bawa wabak, dia resap angin yang bawa kuman. Selamat, aman, damai, tenteram, bahagia hidup di bukit Jelutong kalau betul-betul bukitnya masih ada. Takutnya bukitnya semua dah rata, apakan daya, hanya tinggal namanya saja. Dah takut pula nak datang berjamaah kat masjid. Kenapa? Protek dah tak ada. Gunung ganang bukit bukau yang membelah angin, yang menyerap angin, dah tak ada. Yang ada menara masjid aja. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilala wa ja'ala lakum minal jibali aknana. Tuan-tuan tanya orang yang duduk di kawasan tanah rata Cameron Highland. Jarang-jarang, kadang-kadang didatangi penyakit. Apabila saya sampai di tanah rata, saya tanya dengan imam, dengan Bilal, dengan jemaah, ada demam denggi tak? Tak ada. Ada apa-apa tak? Tak ada. Cuma demam duit aja. Kos sara hidup di tanah rata agak tinggi sedikit berbanding dengan bukit Jelutong. Karena bukitnya dah ditarah buat lebuh raya, jadi yalah, tak baik ngata-ngata. Ha, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Amat istimewa hidup di muka bumi ini. Kerana muka bumi ini bukan kosong. Allah sediakan pelbagai bahan-bahan mentah untuk industri pembuatan. Manusia boleh buat pakaian. Pakaian, tengok, Allah beri kemudahan. Manusia boleh buat pakaian. Selamat daripada serangan coronavirus.
Kerana muka bumi ni ada bahan. Kalau tuan-tuan duduk dekat planet Marikh, belum tahu ada bahan mentahnya. Bersyukurlah hidup di muka bumi ni. Banyak bahan-bahan mentah, banyak barang, bahan-bahan galian yang tersedia. Sampai harga minyak pun dah jatuh tu. Punya banyaknya minyak tu di muka bumi ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ayat 81 Suratul Nahl. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Al-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi menulis dalam kitabnya Al-Azminatu Wal-Amkinatu, tokoh ulama' falak, tokoh ulama' geografi, tokoh sarjana Islam yang begitu hebat, dah pun wafat 800 tahun yang lalu. Begitu juga Al-Syaikh Al-Imam Muhammad Kamaluddin Ad-Dumairi, dah wafat 800 tahun yang lalu, menulis dalam kitabnya Hayatul Hayawanul Kubra, dalam memberi ulasan dan penafsiran ringkas ayat 81 surah An-Nahl berhubung tentang kalimah zilala, naungan dan perlindungan. Yang kita mudah faham, yang menaungi dan melindungi kita antaranya bangunan. Kita duduk dalam bangunan, bangunan ni menaungi kita, melindungi kita. Sebagaimana tadi contoh dalam menghuraikan tafsir Al-Jalalain, pokok Allah jadikan pokok-pokok menaungi dan melindungi kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pun begitu Allah Subhanahu wa taala tidak membataskan. Sebenarnya semua makhluk di alam tumbuhan, di alam haiwan, di alam daratan, di alam lautan, semuanya zilala, menaungi manusia dan melindungi manusia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat dalam pertempuran. Selesai pertempuran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk menangkap belalang, dan belalang itu dijadikan sebagai makanan. Pun begitu, Rasulullah mendapati ada di kalangan sahabat yang dia tak makan belalang, tetapi dia bunuh pula belalang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur. Hadis riwayat Imam At-Tabrani, la taqtulul jarrat fa innahu min jundillahil a'zam. Jangan kamu bunuh belalang, kerana bahwasanya belalang itu merupakan tentera Allah yang agung. Maka Rasulullah tak membenarkan membunuh belalang semata-mata, harus membunuh belalang untuk dimakan, bukan membunuh belalang sekadar membunuh tanpa mengambil manfaat, yakni memakannya. Larangan haram membunuh belalang, diharuskan membunuh belalang untuk makan. Kenapa? Apa masalah belalang? Belalang menaungi umat manusia,
belalang melindungi umat manusia. Kerana belalang itu Rasulullah nyatakan sebagai tentera Allah yang agung. Ha. Tapi ingat, tentera apabila memasuki suatu kawasan, sama ada tentera itu memberi naungan perlindungan atau sebaliknya, tentera itu membunuh. Bergantung. Kalau kita sebagai pilihan Allah, kita sebagai kekasih Allah, kita selaku kesayangan Allah, kita sebagai pilihan Allah, hiyarullah, kita sebagai kekasih Allah, habibullah, kita sebagai kesayangan Allah, khalilullah, belalang akan memberi khidmat, naungan dan perlindungan. Kerana belalang adalah tentera Allah. Awas! Sekiranya kita musuh Allah, habis. Belalang tentera Allah, maka belalang akan datang memerangi kita. Belalang datang meracuni kita. Belalang datang membawa wabak dan membunuh kita. Siapa kita? Ha. Sama ada kita ini musuh Allah ataupun kita ini khiyarullah, hamba-hamba pilihan Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab itu Allah Subhanahu wa taala beri peringatan pada ayat 133 surah Al-A'raf. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادِ وَالْقُمَّلِ إِلَهِ. Maka kami hantarkan ke penempatan mereka itu, mereka yang telah mengisytiharkan dirinya sebagai musuh-musuh Allah. Maka Allah hantarkan tentera-tentera Allah, iaitu angin ribut taufan. Begitu juga belalang-belalang. Begitu juga al-qummal, kutu-kutu dan keluarganya. Keluarga kutu ni apa? Kulat yang tak nampak di mata. Lebih halus lagi, kuman yang orang putih kata virus. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, maka tak perlu pertikaikan. Ha. Sekiranya kita ini musuh Allah, makhluk-makhluk yang Allah jadikan di alam tumbuhan akan memerangi kita. Makhluk-makhluk Allah yang Allah jadikan di alam haiwan akan memerangi kita. Makhluk-makhluk Allah yang Allah jadikan di alam lautan, di alam daratan akan memerangi kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bertindak ganas dan liar kepada kita, tidak lagi bermanja-manja di sekeliling kehidupan kita. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, satu riwayat dinyatakan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Kamaluddin Ad-Dumairi, dah pun wafat 800 tahun yang lalu, menulis dalam kitabnya Hayatul Hayawanul Kubra, mendatangkan hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Ketika baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan balik mengerjakan hajjatul wada, Rasulullah singgah seketika di R&R, rehat dan rawat, antara Mekah dengan Madinah. Nama tempat tu Ghadirul Khum. Ada anak sungai, ada wadi kat situ, ada kawasan bukit,
ada tempat nak dinaungi, ada tempat nak berehat. Ghadir Khub, masyhur tempat itu. Ada air, iaitu wadi. Maka tiba-tiba ada seorang sahabat, dia bunuh kelawar pula. Ha. Rasulullah marah. Rasulullah bersabda, la taqtulul khafash wala ta'kuluha. Jangan bunuh kelawar dan jangan memakannya. Ha. Agak berbeza dengan belalang. Belalang haram membunuhnya tanpa sebab. Harus membunuh belalang untuk dimakan. Kelawar haram bunuh, haram makan. Yelah, kalau kat rumah kita ada kelawar, kita tak selesa tuan-tuan, kita bunuhlah. Buat apa kelawar? Apa barang? Dia bukan boleh beri income pada kita. Tahi kelawar adalah. Tapi Rasulullah larang bunuh, larang makan. Kenapa? Zilala, nilai naungan, nilai perlindungan. Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Kamaluddin Ad-Dumairi menulis dalam kitabnya Hayatul Hayawanul Kubra, kitab berhubung tentang ilmu zoologi, menjelaskan bahawa kelawar, Allah jadikan kelawar ni sebenarnya untuk memakan nyamuk-nyamuk dan lalat-lalat. Sebab itu kelawar hanya beroperasi di waktu malam. Senarai tugas kelawar ni, dia makan nyamuk, dia makan lalat. Ha. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kelawar kulit, daging, urat dan darahnya dihimpunkan. Maka dia berdarah panas. Kelawar ni berdarah panas. Untuk apa? Untuk dia menyerap tiga pengganas ni. Kutu-kutu, kulat-kulat, kuman-kuman. Maka susuk tubuh kelawar ni, kepak sayapnya dihubung terus pada seluruh tubuh badannya. Bukan sembarangan kepak, seperti kepak Air Asia yang dah kurang penumpang ketika ini. Ini kepak kelawar direka bentuk begitu, Allah yang Maha Berkuasa. Maka dia macam kepak, dia dihubungkan terus pada seluruh tubuh badannya seperti kongkot. Untuk apa? Kepak bukan sebarang kepak. Kepak kelawar maupun keluarganya keluang tu, dia nak memerangkap 3K: kutu, kulat, kuman. Dan kelawar, kata Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Kamaluddin Ad-Dumairi, dia perlu makan buah-buahan untuk terus hidup, kerana badannya dipenuhi dengan racun. Dah dia makan apa? Dia makan nyamuk, dia makan lalat, dia makan kutu, dia makan kulat, dia makan kuman. Jadi untuk terus hidup, kelawar ini dia perlu makan buah-buahan. Kiranya kelawar tak dapat makan buah-buahan, kelawar akan mati. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ada kuliah cerita kelawar pula. Kalau tak, apa nak cerita? Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Maka yang kita lihat hari ini, Malaysia kepupusan kelawar dan keluang. Yang hanya ada dekat Johor, nama daerah keluang. Kita dah mula pupus kerana jangan ke mana-mana. Teruskan bersama saya selepas azan Isyak nanti.
Subhanallah walhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر, الله أكبر. لا إله إلا Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, menjelaskan lagi apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan pada ayat 2 surah Saba. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
ayat 2 surah Saba. Artinya Allah jualah yang maha mengetahui. Apa-apa jua yang meresap masuk dari permukaan bumi ke dalam perut bumi, Allah jualah yang maha mengetahui. Apa-apa jua yang mengalir keluar dari perut bumi ke permukaan bumi, dan Allah jualah yang maha mengetahui. Apa yang diturunkan dari langit ke permukaan bumi, apa pula yang diangkat naik dari permukaan bumi ke langit, dialah Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha pengampun. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, apa yang kita tahu? Yang kita tahu cocok dinding mebeng termuntah. Tiba-tiba tak boleh semayang Jumaat. Tiba-tiba tak boleh nak bersalaman pula. Tak terkejut ke tuan-tuan? Banyak yang kita tak tahu rupanya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada kita makhluk-makhluknya, makhluk-makhluk Allah di alam tumbuhan, di alam haiwan, di alam daratan, di alam lautan untuk melindungi dan menaungi umat manusia. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, maka kelawar tu terbang bukan dia terbang nak dapat claim mileage, claim overtime. Tidak. Terbang bukan sebarang terbang tau. Dia tak seperti Asia, dah tak banyak boleh terbang. Hilang income-nya. Kita dah mula faham apa sebenarnya kelawar tu. Makhluk Allah yang menaungi dan melindungi manusia, dan sekarang semakin pupus. Akibat daripada itu, nyamuk terus membiak. Ya, tak payah nak cerita coronavirus. Nyamuk Aedes pun tak selesai lagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, lebih bahaya daripada coronavirus. Nak jelaskan kepada kita. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, coronavirus ni binatang apa? Dia jenis-jenis Al-Qummal yang Allah sebut pada ayat 133 surah Al-A'raf. Dia jenis-jenis keluarga kutu. Kutu, ya, tuan-tuan pun faham. Ada kutu yang berkepak, ada kutu yang tak berkepak. Kutu begitu halus, setelah dia hisap darah kita dekat kepala, baru kita nampak dia. Oh, ada kutu rupanya. Kita pun tekan baru keluar darahnya. Kalau tak, kita pun tak nampak kutu di kepala kita. Makhluk halus. Ya, sukar dilihat oleh mata kasar manusia. Lebih halus daripada kutu kulat. Tiba-tiba dia rosakkan, ya, tisu badan kita, habis kulit-kulit kita. Angkara kulat. Lebih halus lagi disebut kuman. Itu semua keluarga kutu, Al-Qummal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah dah sediakan, ya, tugas-tugas khas kepada kelawar. Begitu juga burung-burung yang berterbangan. Antaranya burung-burung yang Rasulullah sebut dengan istilah as-sardu. Bukan burung yang memberak halaman, tapi burung-burung seperti burung pipit yang kecil-kecil tu, yang tak dibenarkan makan, tak dibenarkan bunuh. Haram makan dan haram bunuh tu kenapa? Kerana walaupun dia burung jenis kecil, ia seperti burung pipit, tetapi apabila dia terbang, dialah yang menaungi dan melindungi manusia daripada pelbagai
kutu, kulat, kuman. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Kamaluddin Ad-Dumairi menyatakan, hikmah Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kutu, kulat, kuman ni sebenarnya nak membunuh binatang-binatang buas yang keterlanjuran. Ada binatang-binatang buas yang membahayakan. Maka Allah jadikan kutu, kulat, kuman untuk membunuh binatang-binatang buas yang keterlanjuran. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, baik, itu tugas kutu asalnya, membunuh binatang-binatang buas yang mengganas. Begitu juga binatang-binatang ternakan yang mengandungi kuman. Maka Allah hantarkan kutu bunuh binatang-binatang seperti kiranya lembu, kambing, ayam ada penyakit yang berbahaya. Maka Allah hantarkan kutu untuk bunuh terus binatang. Semua dah ada dah senarai tugasnya. Kemudahan Allah berikan hidup di muka bumi. Tetapi oleh kerana manusia berubah, tak ndak jadi pilihan Allah, tak ndak jadi kekasih Allah, tak ndak jadi kesayangan Allah, manusia nak jadi musuh Allah, habislah. Manusia diperangi oleh makhluk-makhluk di alam tumbuhan, di alam haiwan, di alam daratan, di alam lautan. Kelawar tu akan menyerang kita. Ya, apabila kita menjadi musuh Allah, apatah lagi kau makan kelawar. Kawan baik saya Cina namanya Wong Kim Boon, duduk dekat Silong, dekat dengan Senai, jauh sikit dengan Saling. Dia tanam pokok musang king. Berbual dengan dia, dia kata dengan saya, sedap makan kelawar ni, dia kata. Macam ayam mutat. Habis aku cakap, sikit hari lagi kau mampus lah. Saya kata lagi, apa yang sedap? Dia kata, kelawar sedap. Katak pun sedap, dia kata. Hei, jangan aku cakap. Tu bunuh kau nanti. Kalau kau tak dibunuh, anak beranak kau nanti akan mati awal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Begitu juga dalam satu perjalanan permusafiran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti seketika. Memang tempat hentian Rasulullah antara Mekah dengan Madinah ni Ghadirul Qum tu, tempat tu. Nanti tuan-tuan boleh tengok. Buka Google Ghadirul Qum tu. Sekarang dah tak ada apalah. Dulu kat situ ada wadi. Ada sumber air, ada tempat istimewa, ada pokok-pokok. Di zaman hayat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sampai di situ, maka kedengaran suara-suara katak. Ditertawakan oleh sahabat. Ada di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tak selesa dengan katak. Jangan kata sahabat, kita pun kalau kat rumah kita ada katak, nak bunuh saja. Sekali lagi Rasulullah larang bunuh katak, larang makan katak. Macam kelawar, larang, larangan membunuh, larangan makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqtulud difadi' fa inna naqinahunna tasbihun. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Jangan bunuh katak, kerana suara-suara katak itu adalah ucapan tasbih kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala.
Wahab bin Munabbih menyatakan suara kata itu merupakan tasbih yang Rasulullah sabdakan itu ialah kalimah Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Ialah siapa suka suara kata? Kalau orang tu nyanyi tak sedap, diajuknya, suara kata. Jangan. Suara kata itu adalah tasbih. Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Kamaluddin Ad-Dumairi dah wafat 800 tahun yang lalu, menulis dalam kitabnya Hayatul Hayawanul Kubra, menghuraikan hadis riwayat Imam An-Nasa'i berhubung tentang al-hal, hal ihwal kata, al-ma'al, dapatan perolehan daripada kata. Wah. Istimewa kata ni dihidup dua alam. Sebab itu sebahagian daripada ulama fiqah menyatakan bahawa tak boleh makan kata ni, antara sebabnya kata hidup dua alam. Dihidup di dalam air dan dihidup di permukaan air. Sebenarnya kata Allah Ta'ala jadikan, tuan-tuan, dia akan memakan racun-racun di dalam air. Dan juga dia akan makan 3K kutu, kulan, kuman yang membiak di permukaan air. Apabila kutu, kulat, kuman dia mula menyerang air, maka air menjadi racun. Yang saya nyatakan kepada tuan-tuan, keracunan air. Apabila air tu beracun, Rasulullah bersabda dengan satu istilah, ta'un. Bahasa Melayu kata ta'un, iaitu keracunan air. Air tu asalnya bersih, raw water, tetapi diserang oleh 3K, kutu, kulat, kuman. You cakaplah virus, maka air tu beracun. Apabila air beracun, keracunan air ta'un. Apabila dah mula, ada yang dibunuh dan terbunuh, maka disebut wabak. Dia bermula dengan ta'un, keracunan air. Kemudian keracunan udara, manusia mula sakit dan tak pasti sakit apa. Kenapa? Dah memang air beracun, udara beracun, itu yang tak tahu. Letak aja nama coronavirus, letaklah nama goblok virus. Tak ada, dia suka-suka letak, dijenamakan coronavirus. Kerana asalnya air itu bersih, tapi keracunan air. Selepas keracunan air, keracunan udara, manusia pun kena sakit. Apabila manusia kena sakit, itu namanya al-asqam, penyakit-penyakit berjangkit, al-asqam. Apabila ada yang terkorban, barulah namanya al-wabak. Wabak tu penyakit yang membunuh. Coronavirus ini sudah dinamakan wabak kerana dah membunuh. Denggi juga kita kata, demam denggi, dia demam aja. Kalau demam aja tak membunuh, dia tak nama wabak. Demam sahaja yang tak membunuh, dia tak nama wabak. Dia hanya disebut dengan istilah al-asqam, saqamun, penyakit berjangkit. Istilah tu. Asalnya semua daripada ta'un, keracunan air, keracunan udara. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka kata pun dah pupus. Yang hanya banyak buaya darat aja.
Kata dah pupus. Tuan-tuan, apatah lagi kata dimakan. Kawan aku Wong Kimbun tu makan kata. Dia kata sedap sup dia. Mampus aku jaga engkau. Kenapa Haji? Kata ni dia makan. Allah tugaskan dia. Dia makan kutu, kulat, kuman di dalam air. Dan kutu, kulat, kuman di permukaan air. Maka kata ni dia perlu makan pucuk-pucuk. Jadi kalau tuan-tuan tanam sayur jaga-jaga, ada katak hijau tu, dia akan makan pucuk-pucuk. Kerana itu dah memang makanan dia. Untuk terus hidup, katak perlu makan pucuk. Oleh kerana sekarang dah tak ada orang nak tanam, semua nak cocok dinding Maybank saja. Pucuk dah kurang, maka katak mati. Seperti kelawar. Kelawar untuk terus hidup, dia perlu makan buah-buahan. Kata untuk terus hidup diperlu makan pucuk-pucuk. Dah berebut dengan manusia, pucuk paku namanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kerana badan kata tu dah penuh dengan racun, kalau dia tak makan pucuk-pucuk, habis. Jadi tuan-tuan yang dah banyak makan racun macam aku, jadi kita kena makan pucuk-pucuk juga. Dan kita kena makan buah-buahan. Kalau tak memang mati awal lah engkau. Istilahnya, kenapa orang dulu makan pucuk-pucuk kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pucuk ubi, istilahnya tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yalah, dah jadi begini, dah jadi wabak. Terus merebak. Bagi saya, kalau tuan-tuan tanya bagaimana nak menangani masalah ini, agak sukar. Kerana protek dah tak ada. Gunung ganang, bukit bukau yang dulu dia pecahkan angin, dia serap angin beracun, dia pecahkan angin beracun, bukit tu pun dah tak ada. Yang hanya tinggal namanya Bukit Jelutong. Yang protek manusia tak ada dah. Kelawar dimakan pula. Kata dimakan pula. Tak ada siapa nak lindungi manusia. Manusia survival sekarang ini. Maka action pula. Mati engkau manusia. Dahlah, makin panjang makin tak faham tau. Salah silap mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sahharna ma'a daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.